Oke, teman-teman, sekarang kita pasang untuk kombinasinya ya. Ini jadi ada untuk atasan ini warna hitam, bawah warna putih, dan di tengah-tengah ada kombinasi putih. Sorry, atas hitam, bawah merah, dan di tengah-tengah itu warna putih. Oke, caranya adalah sebagai berikut ini. Kita harus samakan dulu sisi kiri dan sisi kanannya ini. Kalau misal salah satu ada kelebihan, ini harus sama lebihnya. Nah, ini jadi hitamnya ini kan motongnya kelebihan, itu harus sama. Nah, seperti ini kita pastikan sama, lalu kita masukkan kain hajat ini, kita lipat jadi dua ya, lalu kita masukkan sini. Nah, lalu di tumpuk seperti ini. Nah, seperti ini, jadi sisinya ini rata, baru kita jahit. Jadi usahakan pinggirnya tetap rata. Nah, jadi caranya itu yang bawah itu harus apa ya? Diratakan dengan tengah dulu, baru ditumpuk dengan yang atas ini. Ini kita ratakan dulu ya. Kita ratakan dulu lalu ditumpuk bagian atas ini, lalu kita obras. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Gimana? Mudah kan? Mudah. Pasti bisa ya teman-teman. Coba dipraktekkan. Kalau punya mesin obras mat benang bisa dipraktekkan. Ini hasilnya. Oke, lanjut untuk penyambungan bahu dengan ini ya, sambung bahu ini dengan bagian belakang. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, untuk menyambung bahu ini harus kita samakan ya, teman-teman. Nah, seperti ini harus sama. Bahu satunya juga perlu kita obras. Ya iyalah, masa nggak diobras nanti nggak terpasang nanti lengannya. Oke, kalau sudah langsung lengan ya, langsung lengan. Ini kan sudah ini. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Lalu kita pasang lengannya.
Ini lengan panjang. Lengan panjang ya, teman-teman. Nah, ini lengan panjang langsung kita letakkan di sisi ujungnya, ini bertemu dengan ujung, lalu kita obras. Nah, seperti ini ngobrasnya. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu lengan satunya. Ini lengan untuk sebelah. Sama seperti tadi untuk pemasangan lengannya. Ujungnya disamakan, diobras. Oke, kalau lengan sudah terobras ya, lalu kita sambung untuk samping lengannya. Ini disambung gini. Oke, karena ini nanti ada kerutannya, ada ribnya, maka kita sambungnya dari sini ya. Kalau tidak ada ribnya berarti kita overdeck dulu gini. Lanjut sampai ke badan ya, samping badan. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke samping satunya. Oke, teman-teman, sudah jadi. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi nanti tinggal kasih kerutan untuk sebelah lengan, overdeck untuk sebelah bawah, dan rib untuk lehernya. Oke, terima kasih telah mengikuti channel kami. Semoga bermanfaat.